Posisi di mana, guys? Bontang Mangrove Park. Jalan dulu. Waduh, gila kak, ada monyetnya lagi. Aduh. Lagi anu dia, lagi olahraga. Ya. Gak boleh diganggu. Ya, tenang, ya. Ini mau dibangun apa ini, Mas? Ya, tempat kayak gini. Oh, untuk perahu ya? Iya, perahu datang. Oh. Sekalinya buat tempat ini di pondoknya itu berkembang biak. Oh, ini lagi perawatan ini ya? Oh, ambil tiram. Iya. Yeah. Oh, lagi ngambil tiram. Nah, kalau duduk-duduknya di sini nih. Oke, nah kita lanjut. Wah, monyetnya pada lari semua. Nah, ini nih fasilitasnya yang baru. Nah, jadi kalau apa namanya, duduk santai di sini sambil menikmati pemandangan yang ada di sini. Nah, sore-sore itu lebih asik loh sore-sore. Nah, kalau sewa kano ini ya. Sewa kano itu harganya 70.000 per jam. Nah, jadi sekitar segitu. Kalau saya nggak berani, karena nggak bisa renang. Udah, kita lanjut. Durasi. Tuh monyetnya lagi pada nangkring. Kita nggak boleh ganggu. Oke, jadi ini jalan keluar ya, jadi mutar tadi itu sempat di apa yang anak-anak tadi. ini udah tinggal menyelesaikan berapa kilo lagi ya. Udah pokoknya sayang dilewatkan, jadi harus dimaksimalkan. Pasang masker. Nah, di sini juga jangan sampai ganggu ini ya, ganggu apa namanya satwa-satwa yang ada di sini. Nah, karena sangat cukup lestari sekali. Sorry. Nah, jadi nggak boleh. Oke, kita lanjut lagi. Kayaknya terus. Oh iya, lupa tadi. Untuk ambil jalan deh. Harga tiket masuknya itu kalau hari ini ya, hari libur atau weekend itu 7.500. 7.500. Kalau hari biasa 5.000 hari kerja. Nah, jadi begitulah kira-kira. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, tuh
Nah, seperti ini view yang ada di mangrove. Ini ya. Bontang Mangrove Park. Karena capek, jadi ngomongnya belepotan. Gimana, kawan-kawan Arimindo Vlog? Recommended nggak? Komen dong. Jangan diem-diem baik. Oh iya, belum nyapa nih ya. Kalau ada yang ini, kawan Arimindo Vlog yang lagi di Bontang. Aduh. Hai, buat kawan Arimindo Vlog yang ada di Bontang. Aduh, mohon maaf ya, belum bisa ini nemui karena masih banyak yang harus diberesin. Oke, terima kasih lah udah subscribe dan juga udah mendukung channel ini menjadi berkembang yang lebih baik lagi. Jadi gitu. Yang penting bisa menyuguhkan yang terbaik lah buat kawan-kawan semuanya. Itu aja sih, nggak kurang nggak lebih. Karena juga selain ini hobinya jalan-jalan, bukan hobi apa ya, hobi-hobi apa itu, hobinya yaitu jalan-jalan, baik di tempat wisata, makan. Nah, jadi gitu. Ya. Oke. Nah, kita udah hampir menyelesaikan, nanti istirahat ya, nyantai-nyantai dulu ya. Fasilitas yang di luar tadi juga apa saja nanti kita akan tahu, karena ini mutar. Kalau ini tadi ini mutar, ikannya. Wah, ada ikannya gede. Mantap, ikan nila. Enak banget ini, spot mancing banget ini ikannya. Wadah, ayo. Tadi yang di sini monyetnya pada mikir ngapain orang itu bawa tongkat ya. Nah, itu kita konten vlog. Nah, kan kalau mau pengen apa namanya, buang air kecil, buang air besar, nah di sini mau istirahat itu ada pondok-pondokannya. Nah, itu udahlah, asik pokoknya sini lah, keren tempatnya. Mantep. Oke. Nah, ini. Coba lihat view-nya. Asik kan? Asik banget. Asik banget. View-nya keren. Mantap. Oke. Ini jalan udah apa, menuju area yang keluar. Kita lagi selesai. Kayaknya ini yang paling tertua ini, pohon ini, pohon yang paling tua kayaknya ini, mangrove paling tua ini. Udah kayak gini nih. Yang di sini nih yang gede-gede mangrove-nya ini kayaknya. Di sini besar-besar. Burungnya. Wih, kerennya warna biru burungnya. Asiknya. Mantap. Kan, nah di sini tetap banyak sih pondok-pondokan kalau mau
santai-santai, mau duduk-duduk di dalam. Banyak keren, cukup lumayan keren. Nah ini kita sudah mulai keluar ini ya, kita sudah mulai keluar. Asik lah. Ya mungkin boleh dibilang kalau sambil wisata jalan-jalan, tapi bisa juga model kayak gini kita jalan berapa kilo gitu. Nah, bisa olahraga juga, mengeluarkan keringat. Nah, jadi kayak gitu. Masih kah? Mantap lah. Tetap jaga jarak kalau banyak pengunjung kan, supaya kita mematuhi prokes, protokol kesehatan tuh. Weh, mana nih lihat mana keluarnya? Oh sini. Badan udah rasa udah lumayan kerasa. Kalau kalian kesini akan ngerasain namanya kaki itu pegel, kaki itu rasanya pengen dibijet atau diurut, baru istirahat tidur. Enak banget, tapi nggak bisa. Habis ini selesai semua di sini, baru mau lanjut Balikpapan. Berapa ratus kilometer lagi ya, mungkin perkiraan berangkatnya nanti malam nyampe besok pagi lah, bukan naik mobil atau bus atau kendaraan umum lainnya, tapi dengan si merah tentunya. Udah teruji ketangguhannya ya, bukan promosi, bukan di endorse kok. Memang itu motor teman setia kemana-mana itu. Oke. Nah, di sini nih. Belok-belok terus, belok-belok terus. Iya dong. Bagus-bagus ya. Jadi di sini tuh tetap terjaga, terawat. Ya kan? Kalau naik sepeda itu hanya khusus petugas. Kalau orang yang nggak boleh. Masih jauh rupanya ya. Sedah. Lumayan. Siap. Ya. Oke, sebentar. Ini bingung. Ke arah sini atau sini ya? Kayaknya sini deh. Nah, kita lihat dulu kalau bingung. Oh, keluar ke arah sini. Oke. Kita lanjut lagi. Oh, jadi anak tadi salah itu. Harusnya lihat sana. Ya, tapi kalau nggak tahu ya. Tahan pegawai juga. Oke, udah selesai. Saatnya istirahat. Aduh, moga-moga nggak hujan lah ntar sore. Karena kalau yang di mangrove Saleba, mangrove Berbas itu senjanya bagus loh. Makanya penasaran, nanti mau ke sana. Habis itu jalan-jalan Bontang malam hari. Mantap lah. Nanti kapan-kapan kesini lagi dah. Dengan
suasana dan topik yang baru lagi. Jadi kayak gitulah. Oke, akhirnya kita udah selesai. Kita sudah nyampe. Oke, nah itu dia. Kalau untuk tempat nyata di situ tuh, di atas. Lihat mana ini? Lihat mana? Enggak deh. Ke sini deh. Oh, keluar lewat sini, ini keluar. Apa ini? Area penanaman mangrove. Oh, Taman Nasional Kutai TNK. Oh, masih di lingkup TNK ya. Oke, kita keluar. Ya. Nah, ini kalau untuk hall apa? Tempat acara di sini. Musholah ini musholah. Asik, asik lah, mantap. Sampai dibilang anu. Oke, kita istirahat dulu. Nah, untuk kafe kantinnya itu ada di sini nih. Di sini nih kantinnya. Nanti di sini. Ayo kita beli makanan dulu. Makanan. Beli. Ya. Kalau es jangan deh. Ya, hangat-hangat. Bener. Bu, ada kopi? Kopi? Ya. Ya, kopi hitam, Bu. Kopi hitam. Ada gorengan. Berapa? Satu aja, Bu. Iya. Berapa, Bu? 5.000. Oke. Ditunggu atau gimana, Bu? Ditunggu atau langsung dia ke sana? Apanya? Mau duduk di sana? Oh, duduk di sana. Iya, yeah. Sebentar. Sebentar aja. Ya, tunggu aja ya. Iya, tunggu aja ya. Mau manis apa? Sedang aja, Bu. Jangan manis-manis. Biasanya kalau gini ya dari pagi. Oh. Cuma ini kan sudah subuh kan. Oh, iya. Tutup jam 5, Bu ya? Enggak, Mas. Sampai habisnya orang itu jam 8. Oh, gitu ya. Jam 8, setengah 9. Pokoknya orang pengunjungnya masih ada yang kita layani. Oh, gitu ya. Oh, kan. Kantin bukanya sampai ya habisnya orang. Nah, ini tempatnya. Oke, ntar dulu. Teh panas ini 5.000, murah. Masih 5.000 semua. Oke, kopinya udah jadi. Iya, makasih, Bu. Oke. Kopi udah jadi. Oh, tetap dong, kopi itu nggak ada. Kita rokok, ngopi. Nyantai. Oke.
sambil ngobrol-ngobrol nanti. Mana aja. Ini ada tempat yang pengen kuincer udah. Sini. Aduh. Bisa gak ya? Bisa gak? Emang kayak gini. Oh iya. Oke, kawan Arimindo Vlog, mungkin cukup sekian video yang udah disuguhkan mengenai Bontang Mangrove Park. Mungkin dan juga moga-moga kawan-kawan semuanya ini ya nggak bosan, nggak jenuh dengan video yang udah disuguhkan ini atau dihadirkan. Yaudah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya ya mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada salah kata atau salah ucap, jadi mohon maaf ya. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan notifikasi lonceng supaya habis jalan-jalan selanjutnya. Mana saja, di mana saja, dengan siapa saja. Oke? Okay? Yaudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.